menggunakan tarian api ini? Kalau dimanfaatkan dengan baik, api gak cuma berguna untuk kehidupan sehari-hari loh. Api bisa juga menjadi berkah untuk mencari nafkah. Dengan menggunakan api, para penari bisa menyajikan pertunjukan yang spektakuler. Mana Den? Katanya mau ngajakin joget. Pak Oga udah siap nih pasang badan buat ikutan joget. Yah, dikira mau dangdutan kali apa? Bener ya, Pak Oga berani ikut tarian yang satu ini. Yakin deh. Pak Oga kalau cuma suruh joget-joget doang mah, jago Den. Oke deh, kalau Pak Oga maksa. Tuh, ini pertunjukan tarian yang punya maksud Pak Oga. Masih berani buat nyoba gak nih? Astagfirullah Den, yang bener aja. Pak Oga kan udah tua, masa suruh mainan sama api? Belajarin ilmu kebal aja, enggak. Lagian, siapa yang punya jurus ilmu kebal sih, Pak? Teman-teman penari api ini sih cuma bermodalkan latihan rutin, Pak. Sampai mereka bisa menjadi profesional. Masing-masing penari menunjukkan keahliannya dalam satu pertunjukan. Latihannya juga butuh waktu lama, selama 2 hingga 3 bulan. Nah, baru deh mereka bisa menyajikan tontonan spektakuler menggunakan api. Nah, itu tuh, Den. Apa namanya alat bantu buat atraksi pakai apinya tuh? Alat untuk tarian api juga macam-macam, Pak. Ada pin juggling, ada juga fire hops yang bentuknya seperti cincin berdiameter sekitar 80 atau 90 cm. Nah, mereka harus melewati rintangan api yang mengelilingi lingkaran apinya, Pak. Terus apinya bisa awet nyala tapi tetap stabil merata gitu, gimana caranya, Den? Tiap alat yang mereka gunakan untuk beraksi kan memang dilapisi sama kain khusus berbahan karbon gitu. Jadi bisa sekaligus meredam panas ketika dipegang. Nah, di sekelilingnya itu sudah dilumuri minyak tanah. Jadinya nyala apinya merata dan gak bikin bahaya buat yang terlatih. Tapi ingat ya, pertunjukannya cukup dinikmati saja. Jangan ada yang berani-beraninya coba di rumah. Kalau gak dilatih secara khusus, apalagi tanpa pengawasan. Tanggung sendiri deh akibatnya. Kayaknya Pak Oga pernah lihat tarian pakai api-apian kayak gini deh. Tapi pernah lihat di mana ya? Mungkin maksud Pak Oga tarian api yang populer di Pulau Dewata ya, Pak. Di Indonesia, fire dance atau tarian api sih sebenarnya bukan hal baru lagi. Sudah sering ada di setiap pertunjukan tari di Pulau Bali, terutama tari kecak. Nama kecak sendiri kan asalnya dari kata cak yang artinya api. Tuh kan, bener Pak Oga. Yuk Den, kita langsung ke Bali aja yuk. Biar bisa nonton langsung. Ngarep banget sih Pak Oga. Bilang aja minta diajak liburan. Tau aja Den Unyil. Fire dance gak cuma jadi pertunjukan di Bali saja. Fire dance juga menjadi salah satu ritual suku Aztec sebagai penghormatan kepada dewa api. Sekarang sih fire dance oleh suku Aztec banyak dilakukan untuk pertunjukan di depan para turis yang berkunjung ke Meksiko. Saking berkembangnya fire dance, sampai ada kompetisi tahunannya loh. Negara Samoa di Samudra Pasifik menjadi tuan rumah kompetisi ini dari tahun ke tahun. Pesertanya dari berbagai negara, terutama negara-negara Oseania. Tahun 2018 ini, World Fire Knife Championship dimenangkan oleh peserta asal Hawaii. Teman-teman, pernah perhatiin nggak kalau menyalakan api nggak pernah ada bayangannya? Meskipun bisa dilihat kasat mata, sebetulnya api merupakan benda gas. Benda gas nggak bisa menyerap cahaya kayak benda padat, jadi tidak menghasilkan bayangan. Apalagi bisa dibilang, api juga merupakan sumber cahaya. Bayangan terjadi karena benda menutupi cahaya. Kalau cahaya menutupi sumber cahaya, ya nggak bakal ada bayangannya deh.